waktu itu sih kita cari-cari pertama sih di internet dulu. Di internet terus udah gitu kita dari internet kan banyak pelatih-pelatih juga, ya udah kita fokus ya satu-satu pertanyaan sih semua diteleponin sih, pertama teleponin baru ketemu fansport doang. Pertama sih menurut kita waktu ngejawab telepon tuh ramah ya gitu, jadi ya udah deh kayaknya ini boleh lah di dekat kita. Waktu pertama kali datang sih memang kita cuma inginnya dianya cuma bisa toilet training, soalnya dia pupnya kan sembarangan. Terus dia gitu kan apalagi tempat kita kan lumayan nggak terlalu kecil juga ini ya, ukurannya sedang, tapi dia ngupupnya sana sini gitu. Tapi sejak bergabung sih dia udah tahu toilet training, karena kan belajarnya juga di tempat, maksudnya udah ada tempatnya lah kayak. Nah, di situ kita jadi dia juga udah tahu sih. Tahu terus udah gitu enggak nyangka aja sih bisa sampai masuk TV juga, terus udah gitu bisa ikut-ikutan show juga gitu. Dan dianya sih udah maksudnya nurut banget gitu loh. Lebih banget bisa ngikutin perintah-perintah kita juga gitu, kayaknya lebih ngerti gitu loh. Kalau dulu waduh udah lari sana lari sini gitu loh. Yang pastinya dibandingkan dari dulu dengan sekarang dia udah lebih nurut. Terus dia gitu kalau kita ajak keluar misalnya jalan-jalan dia juga udah deket sama kita gitu loh, jadi nggak kabur-kaburan lagi gitu loh. Terus dia gitu makanya juga bagus, nggak sembarangan lah gitu loh, dia bisa lah gampang gitu loh. Tiga tambah satu, Vici, 3 tambah 1.